Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel oleh si backpacker dari stasiun Kiara Condong ya. Kita akan melakukan perjalanan ke Jogja ya. Tapi kita naik KA Kuto Jaya Selatan ya. Lanjut KA Pramek karena tidak kebagian tiket Kahuripan ya. Ini di stasiun Kiara Condong kita mau boarding KA Kuto Jaya Selatan ya. Kita mau naik Merbabu via Wokas ya. Kita mau boarding KA Kuto Jaya Selatan guys. Kita habis boarding KA Kuto Jaya Selatan ya. Kita lanjut masuk ke keretanya sebelah sana guys. Kita habis ini ya, kita naik KA Kuto Jaya Selatan guys. Kita mau masuk ya ke rangkaian KA Kuto Jaya Selatan guys. Rangkaian KA Kuto Jaya Selatan, kita ngambil ekonomi paling belakang ya. Selamat pagi, selamat bergabung. Lagi kereta api Kuto Jaya Selatan akan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun akhir Kuto Harjo dengan pemberhentian di stasiun Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidareja, Gandrung Mangun, Jeruk Legi, Maos, Kroya, Sumpiu, Gombong, Karanganyar, Kebumen, Kuto Winangun, dan Kuto Harjo. Berangkat stasiun Kiara Condong ya, perjalanan 7 jam. Perjalanan 7 jam sampai Kuto Harjo. Sampai di stasiun Kuto Harjo, kita keluar dulu baru lanjut kereta api Pramex ke Jogja. Kita janjian sama temen di Jogja ya, lanjut ke Magelang ya. Sebenarnya bisa sih dari stasiun Kuto Harjo ke Magelang Borobudur, tapi kita udah ada janji sama temen di Yogyakarta ya. Kita keluar lanjut kereta api Pramex ya, kita keluar dulu guys. Kita udah keluar stasiun ya, kita mau masuk lagi naik kereta lokal Komuter Lain Bandung Raya tujuan akhir stasiun Yogyakarta ya. Kita mau lanjut naik KRL ya dari Yogyakarta tujuan dari Kuto Harjo tujuan akhir Yogyakarta ya. Kita pesan di GoTransit ya. Tuh ya, masuk ke Pramex. Nunggu KRL ya, Pramex dari Yogyakarta tujuan akhir stasiun dari Kuto Harjo tujuan akhir Yogyakarta. Kita ini ya naik lanjut Pramex guys. Lanjut Pramex, kita ke belakang aja deh Pramex ya, lanjut ke Kuto Harjo. Berangkat stasiun Kuto Harjo. Thank you.
keluar stasiun ya. Kita mau keluar lanjut ke terminal Jombor ya. Kita mau ke Magelang. Ini kita mau keluar ya, mau tap out. Ke kereta. Habis ini kita mau ke terminal ya. Terminal Jombor lanjut ke Basecamp Semanting. Kita dari Tugu ya, dijemput. Kita lagi di ini ya, mau lanjut perjalanan ke Magelang naik ojol ya. Dari stasiun Yogyakarta kita ke terminal Jombor ya. Lagi di terminal Jombor ya, jadi ngambil Jakarta, Yogyakarta, Semarang, turun di terminal Tidar. Dari terminal Tidar kita naik bus 3/4 ya ke arah Kopeng ya. Yogyakarta, Semarang kita berhenti di terminal Magelang. Terminal Tidar ya. Dari sini kita nyambung bus 3/4. Masuk ke dalam guys. Lagi nunggu bus ke Kopeng ya. Kita turun di pertigaan Ketep. Nah ini. Kita lagi nunggu jadwal bus berangkat ya. Kita agak telat. Berdua, iya berdua aja, itu temen dari Palembang. Oh itu temen dari Palembang. Iya, jadi jam 12 sore ini mau jual slot. Habis turun bus 3/4 ya. Kita habis lanjut ke sana ya, ke Basecamp Semanting guys. Ngantuk, men. Lagi list ya, ini kode bookingnya. Ini kita lagi list logistik ya. Iya, lagi list logistik ya di base camp Mas Ambon. Kita lagi dicek sama petugas ya. Air mineral berapa ini mas? Ini mas 3 botol, tapi kalau yang di tumbler gak usah dihitung ya, ininya botolnya kan. Jadi 3 ini ya? Iya. Bisa 4. Dan habis naik motor ya, ojek kita lagi mau ini. Dan di sini men. Iya. Belum briefing ya? Belum. Di depan tadi. Oh, di depan tadi ya, di bawah ya. Mas
melanjutkan perjalanan menuju Via Swanting. Perkenalkan di sini saya akan menjelaskan mengenai trek atau larang-larangannya. Okay. Untuk yang pertama, di sini tepatnya di pintu Rimba. Nanti naik sekitar 10 sampai 15 menit tepatnya di HM2 sampai di pos 1 namanya Lembah Lempong. Yeah. Nanti estimasi dari pos 1 sampai pos 2 itu sekitar 3-4 jaman. Yeah. Itu dari HM2 sampai di HM20. Yeah. Itu melewati 4 lembah saja. Yeah. Yang pertama Lembah Gosong, Lembah Cemoro, Lembah Rijan, Lembah Mito, dan selanjutnya pos 2 Lembah. Yeah. Singo. Nanti jalur untuk yang paling nanjak atau ekstrim di atasnya Lembah Mito menuju pos 2. Yeah. Yeah. Terus estimasi pos 2 sampai pos 3 ini sekitar 3-4 jaman. Okay. Ini dari HM20 sampai HM34. Okay. Nanti melewati satu lembah saja, tapi lembah yang paling panjang. Jadi nanti dari pos 2 naik sekitar 100 meter itu Lembah Manding. Di situ dianjurkan untuk menguluk salam. Soalnya ini estimasi 2-3 jaman. Okay. Ini nanti melewati Sabana 1, Sabana 2, Puncak Swanting, Puncak Triangulasi, dan yang terakhir Puncak Kenteng Songo. Yeah. Nanti lama-lama. Yeah. Nanti mengingat waktu waktu kerja basecamp sampai jam 4 sore. Yeah. Apabila sampai di sini melewati jam 4 sore, maka pengambilan KTP sama pengecekan sampah akan dilakukan di hari selanjutnya. Oke. Sebelumnya kalau bangga, kami sebelumnya kita ini ya pengecekan di sini lagi buat registrasi ulang, buat KTP baru naik ke sebelah sana ya. Kita lanjut ya. Kita habis berdoa, kita lanjut ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan. Ntar kalau capek bilang aja ya, Ben. Kita udah ini jam 5, guys. Jam 4 sih. Kita baru mulai jam 4 ya dari pos registrasi bawah. Pos satunya di atas itu ya. Kita lagi trek awal ke pos 1. Banget. Ya, Mas. Monggo. Ini di depan ya, pos 1, guys. Kita mau break dulu, kasihan Wendy baru pertama kali naik. Dari pos pengecekan tadi ke pos 1 itu deket banget ya. Cuma 5 menit. Oke. Okay. Monggo. Waduh. Pos Lempong ya. Kita lanjut perjalanan tuh, si Wen-Wen udah mulai ngeheh. Kita lanjut ke pos 2 tuh ada 4 pos bayangan ya. Aku bikin video dulu ya. Ya. Jalur ke sini ya. Ikutin jalur terus lurus, guys. Masih ya, berkabut. Kita masih belum ini. Si Wen-Wen udah agak sepoi-sepoi. Sudah santai ya. Ke pos 2 buat target camp ya. Kalau nyamak ke pos 3 kayaknya malam banget. Kita trek dari jam 4. Baru mulai jam 4 sore ya. 1:15. Kita nyampe Lembah Gosong. Break sini, Ben. Lembah Gosong, Wen. Nih, yuk, semangat. Baru satu pos bayangan. Break sana. 16:37 ya, masih berkabut. Kita lanjut ke pos bayangan 2. Ini kalau hujan, berabe ya jalurnya tuh. 16:43. Masih melanjutkan. Pos 2 ya, masih satu pos bayangan. Masih ada 3 pos bayangan lagi.
Ayo men, jangan lihat ke atas, ke samping aja biar enggak, biar tetap semangat. Yuk, cerah ya, semangat semangat. Jalur masih sebelah sana ya. M10 ya. Nih. Sok break dulu bentar. Mau makan roti enggak? Kita break di depan ya. Di Lembah Cemoro. View-nya bagus, Wen. Yuk, semangat. Yuk, kita break dulu ya. Sini ya guys. Cepat, kita lanjut dari Lembah Cemoro ke Pos Bayangan 3, Lembah Minto ya. Kita alon-alon ya. Semoga cuaca bagus. Yuk, terus si Wendy. Alon-alon Wendy, jangan terlalu cepat Len. Ini temannya. Yang mending kamu di depan dulu aja ya. 17.32. Masih lanjut perjalanan ke Lembah Minto ya. Kita alon-alon ya. Kita ini udah mau maghrib ya. 17.37. Semangat. 17.43 ya. Kita udah mau ke Lembah Ngerijan ya. Mas Ben, jangan di ke atas ya. Jalanan untuk gak hujan ya. Alhamdulillah. Tuh di atas Wen, jangan di situ. Ini Lembah Ngeri, ini di atas ini. Jangan di situ. Standar situ, lepas carrier-nya. Buka carrier-nya. Gak boleh. Jangan kayak gitu ya, bahaya. Napas kamu itu ntar bahaya, ntar stuck ke paru-paru. 17.48 ya, kita lanjut ke Lembah Minto. Kita alon-alon ya. Ini kita rombongan terakhir ya, di belakang ya. Ini kayak berasa mau summit. Yuk semangat guys. Bismillah. Jalur sebelah sana ya. Ini pertanyaannya. Iya iya. Oh iya. Kita rombongan terakhir di belakang. Hah? Kita rombongan terakhir. Yuk pelan-pelan. 18.07. Kita masih lanjut. Naik ke Lembah Minto. Ada orang. Jam 6:30 ya, kita masih lanjut ke Lembah Minto. Semangat semangat. Agak terang ya di belakang. Saudaraku di depan. Wen masih semangat Wen. Yuk semangat ya. Kita berada summit loh ini. Aku 18.32 menit ya. Kita baru nyampe di Lembah Minto. Habis ini pos bendera. Pos 2, itu yang ada lampu di atas tuh, yang ngecam itu di pos 3, Wen. Ya, itu di atas yang ada lampu kelap-kelip. Kita lagi break dulu 5 menit ya. Yuk, semangat. Iya, itu Merapi. 16.18.41, kita lanjut perjalanan dari Lembah Minto. Assalamualaikum. Saya mah lihat kondisi fisik. Kita lanjut ke pos 2 ya. Trek izin. Yuk, silakan Wendy. Ini udah disediain ini ya. Tuh. Kita trek malam ya. Kemalaman. Yuk. Aman. Jam 7 ya. 7 malam kita masih lanjut perjalanan ke pos 2. Nih, kita trek malam ya. Karena kita kesorean. Semangat, semangat. Wen masih semangat? Yuk. Izin di video. Kita lanjut ke pos 2.
ini kalau hujan udah lillahi ta'ala licin. Pancingannya mantap. Ada ikannya gitu. Ayo, doli guys. Licin. Oh, ini yang video orang yang selalu. Bisa? Bisa. Nih, pegang tanganku, men. Yuk. Yuk. Kita lanjut ke pos 2. Let's go. Udah dekat lumayan. Ya target kita kan jam 8. Kita udah mau setengah 8 udah mau nyampe pos 2 kok. Yuk, 19 lebih 23 menit ya. Kita nyampe di pos 2. Assalamualaikum. Nyampe. Kiu. Sini aja men, kamu biar nggak terlalu capek banget. Kita nyampe di pos 2. Tiga ya, kita lagi buat tenda. Ini posnya karena kejauhan, kita akhirnya buat tenda di sini aja ya. Kita mau break jam 2 dini hari. Kita mau summit ke puncak Merbabu ya. Semoga tidak ada halangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita mau masuk dulu ya. Makan ya. Kita habis kita main dulu masih pabalata kamar ya. Kayak kamar pecah guys, maafkan ya. Kita mau makan dulu. Itadakimasu. Yuk, say hi dulu atuh. Ini mukanya dulu kayak. Jam 9 ya, kita mau istirahat. Sudah jam 9 malam. Kita mau istirahat, dilanjut di besok ya. Pendakian sampai attack dari pos 2. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari pos 2. Gunung Merbabu PS1 team. Bye bye.